Shalom saudara dan saudari dalam Tuhan. Nama saya Benedikson Avina, anak Jekes. Saya berasal dari Sarawak, Malaysia. Untuk melakukan pelibatan saya hanya sebagai seorang ahli biasa saja di gereja St. Stephen Bau, Sarawak. Saya berkenalan dengan kursus Jericho melalui sahabat saya bernama Brother Victor Nasir yang berasal dari Sabah yang merupakan peserta dalam batch 7 kursus Jericho. Brother Victor telah mengusulkan supaya saya menyertai kursus Jericho ini pada pertengahan bulan Mei dan saya telah mengisi borang pendaftaran pada 20 Mei. Saya mau ikut kursus Jericho ini kerana mengandaikan situasi COVID-19 akan menurun dan berkurangan di Sarawak. Ternyata ada yang saya meleset apabila seluruh Malaysia disiarkan semula Perintah Kawalan Pergerakan PKP 3.0 berkuat kuasa 1 Jun 2021. Saya merasa saya akan menghadapi masalah dari segi kekangan masa kerana saya adalah seorang frontliner yang berkhidmat dalam pasukan polis diraja Malaysia dalam menguasakan SOP dan dalam PKP ini. Khasnya di daerah Semunjan Sarawak iaitu tempat saya bertugas sekarang ini. Dan 2 hari sebelum kursus bermula, saya telah menghubungi Sister Priscilla yang saya ingin menarik diri daripada kursus tersebut sebab saya risau. Saya tidak boleh fokus sepanjang kursus. Walau bagaimanapun, pada malam itu Sister Priscilla telah membawa saya dalam doa dan telah menghantar pesanan kepada saya mengatakan beliau mendapat dorongan Roh Kudus yang kuat. Mau saya menyertai kursus ini. Dan pada masa yang sama, saya turut berdoa juga pada malam tersebut dan syukur puji Tuhan. Keesokan harinya, saya telah menyatakan yang saya akan mengikuti kursus ini. Dan syukur puji Tuhan sekali lagi, pada hari pertama, dari hari pertama hingga ke hari ke-15, Tuhan telah membuka jalan kepada saya sehingga saya mampu untuk hadir pada setiap bengkel melalui sesi Zoom tanpa gagal. Dan setiap nota serta video pembelajaran yang dihantar kepada saya akan saya baca dan juga tonton setiap hari apabila ada masa terluang. Dan sekiranya saya tidak mendapat menghabisi nota serta menonton video saya tersebut, saya akan lanjutkan pada keesokan harinya. Dan kursus ini memang amat membantu dalam mengetahui dan memahami apa itu sebenarnya yang dimaksudkan dengan doa syafaat profetik. Apabila setiap peserta boleh mempraktikkan 6 langkah yang diajar dalam ketiga-tiga bengkel yang diadakan. Dan perubahan dalam transformasi diri secara pribadi telah mengajar saya agar lebih bertekun mendengar suara Tuhan melalui doa. Sehingga saya mampu mengetahui kehendak Tuhan di dalam doa. Baik dalam intensi doa maupun strategi yang sesuai dalam mendoakan setiap intensi yang dikehendaki Tuhan untuk kita doakan. Pada hari ke-12, semasa mengambil bagian di dalam pemujaan dan pembaptisan di dalam roh, saya disentuh oleh Roh Kudus, di mana sepanjang pemujaan, saya telah menangis, dan kata-kata yang terus keluar daripada mulut saya adalah, "Aku mengasihi kamu, Yesus. Aku mengasihi kamu, Roh Kudus." Selain itu, saya juga mendapat karunia lidah walaupun hanya di dalam nada yang singkat sekali. Pada masa yang sama, saya merasakan getaran yang menyebabkan seluruh badan saya bergetar, lembut, tetapi dalam suasana yang selesa dan tenang, sehingga akhir pemujaan. Syukur puji Tuhan, saya juga mengalami kesembuhan di lutut bahagian kiri saya semasa sesi adorasi secara langsung ataupun live Zoom bersama JJA yang dipimpin oleh Bishop Francis Kalis pada keesokan harinya, yaitu semasa pujian yang dipimpin oleh Brother Ajin. Saya seolah-olah telah ternampak gambaran seperti X-ray tulang di bahagian lutut. Saya memang selalu sakit di lutut bahagian kiri sejak lebih kurang 10 tahun yang lepas akibat kecederaan semasa latihan lasak dalam unit pasukan gerakan AM semasa bertugas di Sabah, Malaysia. Dan selepas melihat gambaran berupa X-ray tersebut, saya telah cuba untuk menggerak-gerakkan lutut dan dapati puji Tuhan tiada lagi sakit serta tiada lagi bunyi tulang bergeser di lutut kiri saya.
Sepanjang kursus Jericho ini saya banyak berdoa seperti yang disuruh dalam kursus. Dan ini sedikit sebanyak telah membentuk ketekunan doa saya menjadi lebih baik dan teratur daripada sebelumnya. Terima kasih saya ucapkan kepada Bishop Francis Kalis, Brother Sir John, Brother Eugene Joseph, Sister Priscilla, Sister Clarice, Brother Gilbert, Brother Victor, dan semua pihak yang terlibat dalam menjayakan kursus ini. Syukur puji Tuhan. Haleluya. Romans 16:19 says,